Kamu kata naik market, naik market mana? Mana orang mantu kamu cakap tu? Ini sudah hantu hari cuti. Ini malah Jumaat cuti hantu. Ini orang mantu? Ha. Kenapa pula? Orang mantunya orang putih. Oh. Kamu tengok gambar? Itu Cina. Iya ke? Ah. Yang itu orang putih. Ah, itu orang putih. Ah. Dia tukar selera lah. Ada orang, ada hantu orang putih tu. Ah, baru lah. Baru tak takut. Eh, kamu dah pernah masuk ke? Pernah. Tapi aku nak tanya lah meniaga kan. Ah. Yang aku beli tu, kat Ipoh ni ada night market. Ah. Dia ada jual ikan ke apa ke? Night market ke? Market selalu kan ada ikan. Ah, betul ke kan? Ah. Ayam tak ada. Ayam tak ada. Ah, ikan yang ini. Yang aku tengok, kamu tengok. Selipar. Orang ramai. Orang ramai lah. Orang tempat cantik ramai. Tempat pun cantik kan. Oh, cantik. Di sini dia orang selalu buat show tu kan? Sini selalu buat basking, show, stay sana tu. Ya ke? Tapi kamu cadang dia cantik, kamu dialog dengan aku. Kamu kata, semang aku nak pergi rumah hantu. Apa rumah hantu pun tutup? Hantu, ini hari malam Jumaat. Dia cuti? Malam Jumaat banyak hair. Oh, hantu pun ada roja ke malam Jumaat. Malam Jumaat pun aku buat hantu pun ada roja okay. Kamu. Mega. Aku rasa kamu sama ni. Patut tadi aku lupa kamu nak balik. Hari hujan. Yalah, aku tahulah kan hujan. Hari hujan. Patutlah kamu lupa. Libang. Bos, kita balik cepat hari ni bos. Malam ni malam Jumaat. Patutlah. Hantu pun tahu malam Jumaat. Hantu pun pandai. Dia pun pandai. Buat aku lapor lah. Ada tempat bagus, Man? Tak tahulah aku. Aku tengok kedai. Tapi dia mengabar tu hari. Ha. Ada apa dia kata? Ada yong tofu. Yong tofu. Lama tak kena oh. Yong tofu. Di mana kedai? Dah kat sini dia kata. Cucuk aja kata cak mana. Ha, sana tadi ada mana ada. Yong depan dia, belah sana pula. Ya, ya, okey. Yong tofu ni mai. Ha. Dia mengata makanan orang Perak apa dia? Mana aku tahu. Dah nama yong. Kamu yang cakap. Yong. Ah, betul lah. Ah. Yung lah. Yung dengan yuk. Yung dengan yuk orang Perak. Tapi dia macam bagi yuk tofu lah. Yuk tofu. Eh, biasa orang masak-masak kan orang perempuan. Mesti ada yuk yang masak. Betul. Kan? Ya, itulah kot. Mana? Itulah. Ah, kan? Yung tofu lah. Aduh. Ada ke dia? Ada. Oh, ini Mak Kilau. Assalamualaikum. Salam. Eh, Ilyas. Eh, Mak Kilau. Mak Kilau. Kalau Mak Kilau, kamu pakai ni, Mak Kilau. Hujan banyak ke? Pakai aja. Siap. Eh, hujan ni makin lebat. Tapi tak apa. Hujan lebat, malam Jumaat kan kamu tak tahu. Dia orang sibuk. Sibuk apa? Dia orang nak kerja kat itu. Bukanlah. Nak kerja kat ini. Nak makan yang tofu. Kamu jangan fikir yang bukan-bukan. Malam Jumaat mesti dia orang nak kena yang tofu. Kamu tengok meniaga aku. Dia kalau malam Jumaat, dia nak cepat balik kan? Betul. Ini apa punya bisnes lah. Saya mengenai bang. Ya kan? Apa yang ada specialnya? Dengarkan meniaga aku cakap. Dia kata tempat ni bagus sangat, sedap yang tofu. Ada yang nak tahu tu. Ini yang tofu daripada Taiping bang. Original daripada Taiping. From Taiping? Haa, Taiping. Orang tu. Itu nama dia Taiping tu bang. Kamu tak jauh sana bang? Tak jauh bang. Dari Ipoh je. Ipoh Taiping tak jauh pun. Apa menu yang special yang aku nak fikir ni? Okey, kat sini bang. Kita ada yong tofu rebus kuah hitam. Rebus kuah hitam? Kuah hitam tu lah signature. Ada hitam macam kulit aku? Sikit bang. Sikit? Oh, dia kata aku hitam. Kamu tengok lah. Tapi hitam nawan. Hitam. Kamu ingat senang kena dapat hitam nawan macam aku? Hitam tu premium bang, premium. Hitam tu premium orang kata. Ada lah aku cakap. Lagi pun hitam ni limited. Limited edition lah. Limited macam hang putih. Tak hitam, nampak? Agak menegar pun putih. Aku seorang je. Jadi aku limited. Kan? Jadi selain daripada kuah hitam dia tu, apa yang kuah lain? Kita ada kuah hitam, kita ada sup, kita ada goreng. Goreng ni jarang jumpa bang. Ya ke? Pasal orang Malaysia buat. Pasal apa orang Malaysia buat? Dekat rumah beli goreng. Itulah dia tak tahu. Oh ya ke? Amang kalau begitu kan. Kamu buat tiga-tiga jenis tu, aku nak try mana rasa yang paling A. Boleh bang. Tapi ni bang. Apa dah kata? Ini nak kabar. Ini yang tofu ni. Kita punya barang bang. Abang boleh makan tanpa was-was. Kenapa pula? Sebab ini saya ambil supplier daripada orang kita. Satu lagi yang ada halal JAKIM. Kita tak main orang kata tak main taram ni lah. Macam tu cara berfikir. Aku tadi baru nak tanya. Bukan apa, aku takut tak kamu ambil ke mana-mana. Betul bang. Bimbang-bimbang semua. Mana mahu aku ada campur benda itu. Takutlah kan. Tapi sekarang ni kan, sotong ada sekali. Sotong ada.
Oi, menega. Ada sotong menega. Tahu tak? Tegang ke sotong. Sotong eh jangan pegang dah digigit jagu, kan? Okeylah kamu try yang tiga rasa tu. Boleh, boleh, bang. Yang tiga jenis tu. Ha. Aku duduk macam tu boleh? Boleh, boleh, boleh. Ah, okey, okey, okey. Apa dia? Pilih tu. Tengok, tengok. Dia tahu lah apa dia. Tengok lah, tengok apa ada. Tapi kalau tapi aku lebih ke aku sayur tu. Sayur lebih. Ha. Boleh lah, boleh, boleh. Pasal dia macam katak. Katak, katak ni tak ada mana ada rumput dia tu dia nyorok. Tapi tak ada macam katak kamu. Katak kamu boleh jemaahnya dia mencari lah ke rumput. Dia nak nyorok. Abang ingat kamu ingat aku tak tahu. Okey, aku pilih lah. Mana-mana pun. Yang tiga jenis tu ya? Tiga jenis bang. Okey, jangan dia. Mari kita duduk sana. Kamu ni meniaga kan? Idea kamu kan boleh buat mampu cincin. Kamu tahu je di mana tempatnya, mana tempatnya apa ni. Eh, kamu duduk kat sini. Eh, kamu tahu je mana tempatnya untuk orang. Eh, meniaga. Yang pakas apa meniaga temuluk makilau tu mana dia? Aslau Mary. No, kecanggih. Dia sibuk dengan cinggir tu. Kita panggil ya. Okey lah, okey. Mat! Eh, Mat. Aku nak tanya kamu sikit. Tu sekejap. 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 Kamu macam Mat Kilau aku tengok ni. Aku panggil pakai mic. Kalau tidak, kamu tak boleh nak cakap, kan? Mampu ya, Mat. Kamu tak apa pula awak. Aku nak tanya. Mat Kilau apa macam tu? Mat Kilau ni berani. Semangat malam. Malam ni malam jemaat. Kamu boleh cepat lah, Mat. Balik awal lah. Aku nak tanya kamu. Ini, aku nak tanya kamu lah. Ya, kan? Ya. Yeah. Kalau cara nak datang kemarin naik market ke Ipoh ni, yeah. Macam cara? Dan pukul berapa dia operasi, pukul berapa dia tutup? Okey, so naik market ni dia berhadapan dengan Ion Kinta City. Di Ipoh Garden? Di Ipoh Garden. Start operasi pukul 5.30 sampai pukul 12 malam. 12 malam ya? 12 malam. So kalau kata ada customer, walaupun pukul 12 kita stay on. Untuk customer yang lewat datang tu dia nak merasa, stay on. Tapi kalau kamu lewat sangat, kamu kena balik lewat. Macam mana kamu nak merodiakan Yong Tofu yang teromak tu? Tak apa, benda tu kita tak ada. Tapi yang penting, Yong Tofu tempeh ni untuk customer yang first. Pandai dia cakap. Lagi pandai. Tadi dia kata, aku tak kena cakap apa dia kan. Awak tak kena cakap. Ini okey. Dan ni Yong Tofu Tepi ni, berapa lama dah operasikan ni? Okey, yang dekat naik market Ipoh ni, untuk sekarang ni baru 3 minggu, nak masuk sebulan. So, start kita meniaga, 3 bulan 7. So, yang selebihnya, cabangan selebihnya dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Aku bukan apa, kamu tahu. Ada 2-3 orang cakap dengan aku, Yong Tofu dekat naik market tu, mantap, itu kan? Itu aku tanya niaga. Kamu tahu ke night market? Aku tak pernah sampai sini. Kamu tahu night market dekat tu ada yang tu pula. Ada kata ada. Sedap dia. Itu aku ajak kembali tu. Dia ni ke mana dia nak pergi? Kecuali kalau dia sakit perut. Dia sakit perut. Minta maaf lah, tak lepas lah. Kalau tengah buat konten dia pun dia cakap, Aman, kita kena balik lah, Aman. Kenapa? Awak sakit perut dia. Sakit perut dia nak balik. Abi macam mana? Okey, kita balik kepada Yong Tofu ni kan. Macam apa dia punya ramuan-ramuan selain daripada sos, kangkung, fishball, apa ni, sotong, apa benda ni? Okey, so ramuan-ramuan ni, Yong Tofu ni, yang special daripada sos. Sos ni nak bagi resepi memang rahsia lah. Kalau kita bocor resepi, tutup lah Yong Tofu Tebing. So barang-barang Yong Tofu ni semua garanti halal. Ada chop halal. Itu yang penting. Betul. Kangkung dengan sotong semua fresh. Ada yang kita guna semalamnya. Tapi aku tengok fishballnya besar-besar tu. Takut cekik tu. Tak ada cekik meh. Kita akan potong meh. Nanya lah kalau kena potong. Kamu agak-agak lah. Diamond tak kan yang panjang kamu nak potong-potong. Macam mana? Makan je tu masuk mulut. Kamu ni pun satu juga. Tak? Kamu tengok meniaga? Kamu makan kan? Balik kan? Mana dah suruh potong? Dia suap tu bagi makan macam tu je. Tak boleh kamu tak jadi. Aku tahu. Tak? Kenapa lambat sangat proses? Dah siap ke belum? On the way lah. Dia tengah buat tu. Dalam masa 2 minit, confirm siap. Kita dekat sini, kita punya first. Service, speed.
Kita tak ada whole customer punya. Yang tiga menu dia tu, kamu tentu dah makan kan? Kamu yang kamu jual mesti kamu dah makan. Apa komen kamu? Sebelum aku bagi komen kau. Dia nak kata kita nak komen bab rasa ni. Tak bohong lah, memang sedap lah. Tak percaya jangan kita try. Jangan kita try kita bagi. Nega, kamu minum. Dia minum, kamu tengok. Dia cuci ayam. Kamu tu ambilkan ayam banyak itu kat kedai tu. Mana? Kat kedai kat meja tu lah. Oh, no problem. Abang punya dia. Baru nak okey aja. Ini nega aja yang sikit minum dulu. Cukup dah minum. Tangan dia pegang juga arm dia kamera. Itu dah. Aku nak pergi tengok ni dah. Boleh. Abang tengok dulu. Tengok. Jom lah. Emang nak tengok teman aku sekali. Mau. Mana apa? Aku ni bukan apa, nak tahu juga apa yang dia orang buat. Apalah. Boleh? Takut benda itu yang dia orang goreng, aku bagus makan je kan. Kamu tak benda tu kena goreng? Takkan. Kenapa kamu cakap cari benda tu? Tak, tapi clear kamu. Okey. Ini apa-apa? Ya. Ini naga? Ini untuk sup ke apa? Ini rebus. Yang tengah tu sup. Tengah tu sup. Ya. Yang ini? Yang ini untuk goreng. Ini minyak. Ya Allah. Kamu cakap je minyak. Minyak mana? Mana tahu aku tahu minyak untuk goreng. Tak aku nak ikut minyak pun. Tapi... dia tengah buat mereka. Jalan kita pergi depan. Kita tengok dulu sos tu macam mana. Mari. Tengok sos. Tak lupa. Halo, brother. Okey, ya? Okey, baik. Ini siapa? Wow. Naga. Jom tengok ni, Naga. Ngeletik ni siapa potong. Tak? Wow. Itu gorengnya. Yang ini? Apa? Sotong kangkung. Yang itu? Ini yang tak merebus. Ini? Gisuk. Dia empat sini. Wey. Nega. Memang kamu ni memang pelotak bergeliga. Tesio. Sebab apa? Tempat yang kamu bawa ni kan? Yeah. Menyerahkan aku belum aku nak melantar lagi. Apa kita orang jawab sini? Jom lah kita duduk sana. Kita tunggu je benda sampai. Menega. Aku sekarang ni kan, aku nak try yang ini pula. Tak? Tadi try apa tu? Tadi masa kamu post video tu, kau kena tahu. Kamu cekik sotong tu. Tak tahan. Aku tengok misal sotong tu berbelit-belit kan mulut kamu. Kamu jangan begitu menega. Maunya kalau nak makan sekalipun kan, tunggulah bus habis dulu. Lapor kan? Pada kelondin lapor kan? Tahulah. Tapi hari ni aku nak bercakap dengan si Syarif ni. Ni, toki dia kan? Dia ni pandai. Masak apa? Kamu masak sendiri apa? Masak sendiri lah. Ilmu mana kamu dapat sebenarnya? Ilmu. Ilmu masak tu? Asal tu daripada kakak kamu cakap tadi? Daripada kakak saya. Habis tu, dia, kamu cilok ilmu dia lah. Minta izin lah. Minta izin tak apa, kamu jangan. Tadi, minta izin, minta restu lah. Tak baik. Saya masa mula-mula meniaga tu, saya cakap kat dia. Masa tu... itulah kita baru nak start bisnes makan ni kan. Saya nak buat kekan ni, saya tak tahu nak buat apa. So saya teringat kakak saya jual yang tofu kat tepi yang lama dah kan. Masa tu dah berbelas tahun dah juga. So saya cakap saya nak belajar ni, saya nak buat buka peniaga sendiri. Dia cakap, okey boleh kakak, buka lah. Saya panggil dia kat akak kan. Akak dia setu awak peniaga guna resepi ni. Tapi memang aku makan dia memang padu. Padu bang. Padu lawannya mempadu. Macam manager macam Max punya music dia mempadu kan. Mempadu. Jadi kan oleh kerana situ aku dah tanya kamu kan. Kamu dah keluarga dah? Dah keluarga dah. Family kat mana? Family kat Kuala Lumpur lah. Habis ini malam Jumaat tak dapatlah kamu. Dia ganti hari lain. Hari lain boleh. Boleh ganti kamu tengok manager aku. Manager aku ni neger kan. Dia malam Jumaat tadi dah berubah. Aman cepat sikit balik dia kata. Ngapa? Awak nak nebah apa ni kangkung dia kata. Ada kangkung tu tak payah tebal, kangkung liu. Kangkung sini banyak bang. Kangkung sini banyak yang kamu aku pun kamu tak jemu dengan kangkung. Betul tak aku peliklah kamu ni. Teridang. Iyalah teridang tapi malah teridang. Makanlah kangkung yang ada kat sini ada kangkung sana ada kangkung. Ada kangkung sana cantik nampak.
Tapi tak apalah kan. Itu dia suka kangkung tu. Ah, lagi satu okey. Sekarang ni kamu berulang kali lah Ipoh KL ni. Berulang kali lah lebih kurang. Di KL ada berapa kedai tu? Di KL ada 4. Bukan KL lah, Selangor lah sebenarnya. Di mana tu? Kurang di Kajang, Bangi, Ampang. Kajang, Bangi, Ampang. Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa banyak tu. Habis siapa yang handle kedai-kedai semua? Saya lah. Kamu seorang? Kat Ipoh ni ni lah. Saya punya partner. Oh, Hulu Balang. Hulu Balang. Hulu Balang kat Ipoh je. Tapi dia terror. Patut dia telefon aku tu. Dia ria orang baik. Tengok tanjak je. Tahu lah. Ada lah. Aku geli tengoknya. Lain macam. Takut aku pun. Aku tak kerti benda-benda semua kan. Ini apa ni? Okey. Sekarang ni kamu ulang alik daripada Ipoh KL je. Habis masa tu banyak di mana? Di KL ke di sini? Di KL lah. Kenapa? KL ada 4. Oh, ada 4 je. Ya. Takkan tak ada orang lain take over jaga ke apa ke macam Ulu Balang Dairy ni? Ada. Apa? Ada tu ada. Tapi dalam masa sama kita sebagai kita sebagai owner lah kan. Kita kena tengok satu-satu lah kedai kita kan. Memang ni tak boleh biar. Apa sah? Boleh biar habis. Habis ikut berbuang satu kedai. Aku telefon kamu ni berbunyi, aku pun heran lah. Betul lah. Dah tahu orang nak buat konten yang sembang dengan owner kedai. Kamu grrrr. Lagu itu lagu lagu redah tu. Oh ya. Match punya lagu lagi tu. Intro dia. Tak mana kamu cakap ni. Apa tadi? Sama-sama. Okay ya. All the best. Okay cantik. Dekat mana kamu cakap ni? Saya kata tu lah. Kita ni kita punya kita punya bisnes kan. Memanglah kita boleh ada staff kita, tapi demo ni kena selalu kita tengoklah untuk jaga satu kualiti kita. Jadi kita nak maintainkan rasa tu kan. Kan demo ikut suka, ikut ayo letak ayo nyak mana tu kan. Jadi rasa tu takut rasa dia lari lah. Betul juga. Tapi di kedai lah kan. Setiap satu kedai tu kan. Berapa pekerja yang enggak biasa kamu guna? 4-5 orang? Pekerja biasa dalam 3 ke 4 orang lah. Ya, ramai juga tu. Ya tak? Jugalah. Kuat juga nak kena majur tu. Keras juga setiap bulan tu tak? Kalau meniaga rasa orang tak menjadi, tak cukup padu. Saya macam ni senang. Saya, niat saya meniaga ni saya nak kongsi rezeki. Bila kita niat kongsi rezeki tu, Allah tu datangkan lah. Macam ni pun kamu bagi aku rezeki ni. Dapat aku menjekik benda ni. Itu ceritanya. Nak meniaga aku pun dapat rezeki. Betul. Kamu tengok? Kamu tengok pun nak makan buncit nampak? Nak makan sotong ni. Tadi saya ingat masa ambil tu, dia cakap jangan ambil banyak sangat, takut tak habis membazir. Kata ni. Siapa cakap? Kamu ni meniaga. Kamu yang cekik banyak tadi. Aku sikit saja. Yang ini aku belum try lagi lah meniaga. Apa nama aku tadi? Jari. Aku try. Ini sup bang, jarang jumpa ni. Orang kita buat sup. Tapi kalau sup lidah pun sedap juga ya. Sup lidah. Ada kan orang buat. Ada. Sup lidah apa ni sedap. Ada. Sup lidah ni. Yang ni tak silap aku lah. Kata dia Ulu Balang Dairy ni. Yang ini kalau nak tambah manis, tambah ubuh ni. Itu tambah manis juga. Kalau nak tambahkan pedas, tambah ini. Tapi kalau pedas sampai berair mata, buat apa lah. Iyalah. Orang makan nak sedap. Bukannya nak menangis air mata keluar. Kalau itu kawan-kawan kan. Terima kasih kerana menonton Man Channel. Okey. Kepada kawan-kawan yang sekitar Ipoh, boleh datang Ipoh Night Market. Betul? Betul. Ipoh Night Market. Dekat sekitar Ipoh Garden. Dia buka, tak ada cuti. Hari-hari dia buka sentiasa ada. Kalau dia cuti pun, dia tutup kedai, dia cuti lah. Tengah-tengah malam mana ada orang. Mambang dia yang ada. Betul tak? Jadi kan, kepada kawan yang tak ada luang masa tu, datang sini. Bawa family beramai-ramai. Tapi dia punya Yong Tua Pu ni, memang tak ada tempat lain yang ada rasa ni. Ada 3-4 macam rasa. Semua rasa lain-lain. Tapi meleleh ayo-leo makannya. Tapi itu Zahir, apa yang kamu nak sampaikan kepada followers kamu, kepada peminat-peminat, saudara mara apa semua, tentang niagaan kamu ni, tentang apa ni, Yong Tua Pu kamu ni, apa yang kamu nak cakapkan? Okay, Yong Tua Pu tepen ni memang kita bukan, maksud bila kita letak tepen tu memang original daripada Taiping. Sebab dia punya barang-barang tu, saya dah meniaga kat KL. Saya cuba beli barang-barang yang basic tu kan, macam kicap apa kita beli kat KL punya. Kita buat tak jadi. Tak jadi apa-apa? Rasa tu lari. Dia tak ada feel yang original Taiping tu. Tak nak saya memang kena ambil barang-barang tu, kena ambil dari Taiping buat ke KL masa tu lah. Tapi kamu sebelum kamu nak buat benda tu, kamu rasa dulu sos tu ke apa? Saya rasa tu, kena rasa. Macam nak rasa sedap apa ke tak? Sedap lah. Yalah, macam kalau
kau sedap rasanya. Dia orang kalau macam tu dia orang rasa tahu sedap lah tu kan. Betul. Bila saya tukar sikit saya beli barang dekat Kuala Lumpur, customer dah start komplain. Kenapa rasa tak sama macam minggu lepas? Lepas tu saya kena maintain kan tu beli kat Taiping tu. Kadang-kadang orang suka cakap ini daripada Taiping, daripada Taiping, tapi tak rasa Taiping. Bila kalau orang Perak ni dia boleh tahu dah rasa Yong Tau Fu Taiping ni rasa macam mana. Dia sekarang gini, Yong Tau Fu setahu aku lah kan, dia memang ada manis, dia ada masin, dia ada pedas, dia ada masam sikit. Itulah namanya Yong Tau Fu. Kalau masam tu tak ada, bukan Yong Tau Fu. Masam tu mesti ada sikit kan. Kalau kadang-kadang orang confuse kenapa ada masam. Sebenarnya jangan salah faham, Yong Tau Fu memang ada masam, ada manis, ada pedas, ada masin. Jadi komplit ada kat situ. Itu kena faham tu tau. Lagi apa kamu nak cakap ni? Jadi kalau macam dekat Ipoh ni, kalau koma tak nak beratur panjang, boleh datang hari Senin sampai Khamis. Hari ni nak relax-relax boleh. Kalau datang hari Minggu best juga. Meriah lah. Cepat habis. Tapi cepat habis satu. Jangan tunggu lama sikit lah, beratur panjang sikit lah. Sebab sini insyaAllah orang dah start kenal, orang dah mula suka lah yang kita pilih untuk aku ni. Sebab apa aku pun suka. Lain kali aku mungkin ngulang-ngulang lagi. Tapi yang ngajak aku ngulang dia ni lah. Menega lah. Man, dia macam tepu dia kata kan. Apa yang menega? Habis dah kamu cakap aku macam tu je. Dia tak ada apa nak cakap dah. Mengkalau aku bitu kan. Terima kasih lah kawan-kawan kerana menonton. Jangan lupa datang Ipoh Night Market berkaitan dengan Ipoh Garden. Di sini saya ni kebenda ada. Bukan saja Yong Tau Fu macam-macam ada. Mak bapak je yang tak ada kat sini. Mak bapak apa? Yang lain girlfriend ke mawa ke apa ke anak tangga ke apa semua ada, semua ada kat sini. Datang sini ni akan fokus apa tu. Yong Tau Fu Taiping. Kamu ingat mana je? Kamu bawa family datang makan di sini. Tak? Tapi bawa family, kamu jangan tengok kiri kanan orang kedai sebelah. Kamu ingat ke tahu? Mata kamu situ tengok tadi. Kamu jangan. Tak baik. Kamu ingat yang drama tu kan? Maka kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu. Bye-bye.